minum dulu. Buset dah, air dispenser rumah. Mentang-mentang hadiah door fresh. Sering banget gua dibikin surprise. Kemarin airnya kotor, sekarang rasanya kecut kayak air cucian. Tiap hari gua minumin bakteri, lama-lama jadi kayak amuba gua membelah diri. Yah, kasihan deh lo. Makanya pilih dispenser paten kayak Panasonic dong. Ada ozone cleaning, jadi bebas bakteri. pH air aman, jadi airnya gak bau. Kayak lah. Alah, semua dispenser sama aja. Kagak ada yang bisa ngertiin kita. Narato Sotoy, emang lu tahu dispenser yang no debat gimana? Huh? Ada dong. Kenalin, gue water dispensernya Panasonic. Selain gue higienis, tangki dan pipa gue bahannya juga stainless steel, anti karat. Lah, gue kirain tadi suara narator gitu. Lu kok bisa ngomong sih? Benda goib lu ya? Jadi merinding gue. Lu kemasukan arwahnya Iron Man? Canggih banget lu. Canggih lah, emang bayar-bayar doang yang bisa cashless. Gue kalau mau nuang air, bisa touchless juga cashless. Kalau mau colek, colek aja bang. Mata rigel gue aman dari bahan berbahaya. Dicobain juga boleh. Oke. Wah, yang begini nih, airnya bening, nggak bau, seger lagi, berasa healing di pegunungan. Ngomong-ngomong, body lu aman juga ya, kirain bakal nyetrum. Punya dispenser berasa miara belut listrik. mantap. Gue punya dua sensor bang, sensor di heater biar nggak overheat. Ada juga sensor suhu yang otomatis mutusin listrik. Gue juga udah 100% lewatin pengecekan kebocoran listrik, tekanan listrik berlebih, dan grounding. Udah gitu nih, ada wire connector. Gak akan ada percikan listrik, aman dari konslet, apalagi kebakaran. Alah, biasanya yang canggih kayak lo gini, penyakitan. Gue juga udah lewatin tes kebocoran, jadi tangki aman, bebas drama bocor. Banyak juga lo ikut tes ya. Dispenser semi militer lu. Soalnya gua trauma sama dispenser yang anyeng-anyengan. Air panasnya keluarnya setetes-setetes. Tadinya pengen bikin kopi supaya mata melek, kulit tangan gua malah ngeletek. Gue bebas cedera, bang. Gue punya calok, jadi anak-anak nggak bakal kena air panas. Ini juga penting nih, burn prevention. Biar kalau disentuh, kagak panas. Yang bikin makin ciamik, desain gue yang ergonomik. Jadi nggak tajam. Pokoknya, gue mulus banget deh, bang. Ngeliat lo yang banyak fitur canggih begini, kayaknya lo bakalan ribet deh sama listrik rumah gue yang kayak ABG labil. Eits, tenang. Gue dirancang low voltage. Jadi kalau tegangan listrik di tempat lo labil, panas dingin, gue tetap stabil. Hahaha, senggol dong. Wah, nantangin lo. Lu kok gak apa-apa sih? Iya dong, gue juga anti guncang bang, santai. Kalau lu mau ajar jungkir balik juga ayo. Pastinya gue gak manja bang. Bisa diletakin di mana aja. Tempat yang kering kek, tempat yang lembab kek, semuanya bisa. Jadi gimana? No debat kan bang? Bang? Loh? Lah? Bang? Lah? Kok gue dicuekin? Ntar dulu lah, gue lagi pengen beli juga nih kayak lu gini, buat di rumah. Lu juga buruan beli. Banyak pilihannya. Panasonic.